Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan special report pernikahan dari Gibran Selfie. Dan hari ini kami berdua akan menemani Anda untuk melihat bagaimana jalannya pernikahan dari putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, bersama dengan Selfie Ananda yang pagi ini akan melangsungkan akad nikahnya ya, Hariman. Betul, ya. Memang saat ini proses akad nikah akan dilangsungkan sesaat lagi. Tapi kalau kita melihat prosesnya yang sudah berlangsung saat ini memang sudah banyak. Tadi malam ada malam Midodareni. Sebelumnya ada acara lamaran juga, dan kalau kita lihat yang kabar gembiranya adalah partisipasi warga ini sangat sangat membantu dalam proses untuk menyukseskan acara pernikahan putra sulung Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, dan juga Selfie Ananda ya. Iya, kalau kita lihat memang kalau dari pernikahan putra-putri presiden sebelum-sebelumnya yang berbeda memang di sini adalah salah satu antusiasme masyarakat yang berpartisipasi, bahkan ada relawan yang ikut membantu dalam pernikahan ini. Nah, tanpa berlama-lama kita akan melihat langsung ya, Hariman, bagaimana sudah ada rekan di sana. Sudah ada rekan kita di sana, ada Putri Ayu Ningtyas dan juga ada Yohana Margareta untuk menyaksikan prosesi akad nikah yang saat ini sedang berlangsung. Silakan. Para sesepuh, saudara, karib kerabat, dan tokoh-tokoh terhormat, majelis akad nikah yang berbahagia. Saya atas nama pemerintah, dalam hal ini kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, KUA Kecamatan Banjarsari, memenuhi permintaan keluarga besar Bapak Didit Supriyadi beserta Ibu, dan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu. Saya diminta mencatat serta mendokumentasikan perbuatan suci dan mulia akad nikahnya Bagus Gibran Raka Buming Raka bin Insinyur Haji Joko Widodo dengan Roro Silvi Ananda binti Didit Supriyadi. Majelis akad nikah yang berbahagia, wabillahi khusus kepada calon mempelai berdua, sebelum pelaksanaan akad nikah dilaksanakan, kepada Bagus Gibran Raka Buming Raka untuk menyerahkan mahar terlebih dahulu kepada Roro Selfie Ananda berupa seperangkat alat sholat. Hadirin yang kami hormati, majelis akad nikah yang berbahagia, wabil khusus kepada calon mempelai berdua, mari sekali lagi pasang niat dengan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Kepada Bapak Saksi, mohon dengan sangat lagi hormat untuk mencermati peristiwa ini, apabila ada kurang salah mohon dikoreksi atau diingatkan. Untuk memperlancar perbuatan suci dan mulia akad nikah, akan dikumandangkan terlebih dahulu ayat-ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Agus Ma'arif LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadhalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahman. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
تذكرون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wa huwa alladhi arsala rusulahu faja'alahum azwajan wa dhurriyah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله بارك الله له فيها وبارك لها فيه. وبعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد فيها ما يحكم ما يريد ولا يجتمع barakallahu lahu fiha wa barakalaha fih fa innal umur kullaha fiha fa innal umur kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha'u wa yahkumu ma yurid la muqaddima lima akhar wa la muakhira lima qaddam wa la yajtami'u isnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Walikulli qadarin qadar, walikulli qada'in qadar, walikulli qadarin ajal, walikulli ajalin kitab, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, wa indahu ummul kitab. Wa mimma qadallah wa qaddara anna khotoba Gibran, raka buming raka, wa selfi ananda, wa sayaqidul aqdal mubarak insyaallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum fashhadu hadhal aqdal mubarak wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Monggo sarang-sarang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsyakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Bagus Gibran Raka Buming Raka bin Insinyur Haji Joko Widodo. Ya, saya Gibran Raka Buming Raka bin Insinyur Haji Joko Widodo. Saya nikahkan dan jodohkan Selvi Ananda binti Didit Supriyadi dengan engkau Gibran Raka Buming Raka bin Insinyur Haji Joko Widodo dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan jodohnya Selvi Ananda binti Didit Supriyadi untuk saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat telah saya bayar tunai. Barokallahu li walakum. Bagaimana Pak saksi? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al nikahahuma nikahan sahiha, nikahan mardiya, nikahan mubaraka, nikahan nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alhuma min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin, min ibadikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, limpahkan rahmat, berilah ampun juga syafaat di dunia sampai di akhirat atas hambamu Gibran Raka Buming Raka dan Selvi Ananda. Jadikanlah pernikahannya pernikahan yang mubarakah, pernikahan yang sahihah, pernikahan yang mardiyah, pernikahan yang nafi'ah. Ya Allah, berikan mempelai berdua, berilah pemelai berdua rizki yang mubarakah, keturunan duriyah yang sholih dan sholihah, umur yang panjang untuk bertaat, barang yang berat mudah terangkat. Ya Allah, berilah mempelai berdua banyak famili, banyak sahabat, banyak saudara, banyak kerabat. Ya Allah, berilah mempelai berdua pandai bergaul, persahabatan erat, ucapan perbuatan penuh dengan ibadah. Ya Allah, jadikanlah mempelai berdua, berilah mempelai berdua hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, jasmani, rohani, sehat walafiah, rizki yang halal mudah terdapat, gembira ria setiap saat. Ya Allah, semoga makbul semua hajat, semoga hasil semua niat. Amin ya Allah, amin ya Jawad. Amin ya Allah, Rabbus Samawat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bil khair. Hadirin yang kami hormati, majelis akad nikah yang berbahagia. Demikianlah perbuatan suci dan mulia akad nikah Bagus Gibran Raka Buming Raka
dengan Roro Selvi Ananda terlaksana lancar, tidak ada halangan satu apapun. Saya atas nama pemerintah, Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, KUA Kecamatan Banjarsari, saat ini, detik ini, Kamis Legi 11 Juni 2015, mempelai berdua sah dan resmi menjadi suami istri. Sah menurut syar'i Islam dan sah menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Maka dari itu sebagai suami istri kami harap menandatangani akta nikah beserta kutipannya. Hadirin yang kami hormati, majelis akad nikah yang berbahagia, wabil khusus mempelai berdua, saya di sini sebagai PPN tidak akan berkomentar panjang lebar karena tadi dalam khutbah nikah sudah komplit. Saya berpesan Mas Gibran, Mbak Selvi, laksanakanlah apa yang menjadi tugas, kewajiban, serta hak suami istri ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah kalau dilaksanakan dengan ikhlas, Anda berdua akan menerima kebaikan. Simbolis saya menyerahkan langsung di bawah. Ini belakang. Tangan ini ditandakan yang tidak jauh dulu. Tekan tadi dulu.
pegang tangan kiri, tangan kanan di pinggang Mas kita. Pantang kamera ya. Ya, ya. Menjadi menantu Presiden Joko Widodo. Tadi prosesi akad nikah berjalan lancar, disaksikan oleh saksi. Saksi adalah orang-orang terdekat kedua mempelai. Dari perempuan adalah Bapak Purboyono, kerabat Selvi Ananda, dan dari laki-laki adalah Yani Sulistyo, ketua RT 8, yang mengetahui persis sehari-hari Gibran seperti apa. Maka dari itu mereka memilih Ketua RT Bapak Yani Sulistyo menjadi saksi. Kemudian dari wali perempuan adalah Bapak Muhtamar. Ya, kita melihat Gibran langsung mengantongi buku nikahnya sendiri. Demikian rangkaian. Agak unik karena biasanya tidak seperti itu. Ya, ini beberapa tamu yang hadir. Yang Anda lihat di sebelah kiri adalah ayahanda Selvi, Bapak Didit Supriyadi. Kemudian di sebelah kanan ibunya. Kemudian berikutnya ada Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan lancar, tidak ada halangan. Tidak jauh di belakang Selvi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Dan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Dan sedikit gambaran untuk Anda di luar gedung. Saat ini sudah dipersiapkan tempat. Sebuah mikrofon sudah disediakan. Rencananya Presiden Joko Widodo akan memberikan pernyataan sesaat lagi. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan prosesi panggih. Badhe katindakaken liru kaltiga tresna. Ingkang hamratitisaken langke Ibu Juru Paes. Ya, prosesi selanjutnya akan langsung dikawal, dipandu oleh juru rias, yakni Ibu Koni Supriyanto. Ibu Koni sudah kenal lama dengan keluarga besar Joko Widodo. Ibu Koni merupakan rekanan dari bisnis catering yang dimiliki Gibran Raka Buming Raka. Prosesi selanjutnya adalah likur kalpiko. Lintu kalpiko, mohon maaf. Atau tukar cincin. Liru kalpiko sineksen panjenipun Bapa Insinyur Haji Joko Widodo sekalian Ibu. Ugi Bapa Didit Supriyadi. Ya, kita lihat sepertinya ada prosesi foto bersama. Sinubagyo Ladran Santi Mulyo. Keluarga besar Presiden Joko Widodo baru saja bertambah satu secara resmi, yakni keluarga Selvi Ananda. Ya. Iya. Suasananya cukup
unik, mengundang tawa. Beberapa saya mendengar sedikit. Ini prosesi likur Kalpiko, tukar cincin. Gibran menyematkan cincin di jari manis selfie Ananda. Kalpiko atau cincin dibawa oleh adik Gibran, Kahiyang Ayu. Dan berikutnya, selfie akan menyematkan cincin pada jari Gibran. Pemirsa, bisa Anda lihat? Yang dikenakan oleh selfie adalah Paes Solo Putri. Ini sesuai permintaan pengantin yang menginginkan paesnya sederhana. Sementara yang dikenakan Gibran adalah pakaian Langenarjan dengan batik Sidoluhur. Ya, kita lihat adalah prosesi foto bersama keluarga besar. Baik, itu tadi proses ijab kabul ya, yang telah berlangsung dengan sukses. Gibran secara sah ini sudah menjadi suami dari Selfie Ananda. Tadi secara hukum ijab kabul juga sudah berjalan juga dengan lancar. Hanya satu kali ya? Satu kali tarik nafas berhasil ia bacakan dengan lancar. Dan ini juga mudah-mudahan kita ucapkan selamat untuk Gibran dan juga Selfie. Mudah-mudahan juga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Baik, dan pemirsa, kami masih akan kembali dalam special report pernikahan Gibran Selfie. Setelah ini tadi dikatakan bahwa akan ada panggil dan juga Presiden Joko Widodo akan memberikan kata sambutan juga kepada tamu-tamunya. Tapi kita akan jeda dulu, setelah ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di Metro TV. Nang omah bakal apa mah nang omah ya ora bisa kerja. Ya ora bisa kok dene tutore nang kene. Nang omah lah malah terus apa? Dia apa we? Karena ini semua di aku tak terlalu terasa karena aku kita mau. Ini sahurnya ada tak pelan memasang bisa lebih patang ulan lebih bisa. Engkau kasih, kamu. Ayah iPad untuk dalam. Menyerah oleh dalam.